Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jabar aman hingga Lebaran. Karenanya, Sekretaris Daerah Jawa Barat meminta, meski sekarang Jabar memasuki masa PSBB dari 6 hingga 19 Mei, masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah dengan menghindari kerumunan massa dan tidak panik buying. Antara komoditas yang memang saat ini kita mendatangkan dari luar, yaitu selain kedelai tadi juga gula gitu ya, yang memang dan bawang gitu, yang tiga ini yang kita memang harus kita datangkan dari luar Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini semua bisa diselesaikan karena ini sifatnya sudah nasional gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita kerjasama dengan Bulog dan itu semua bisa kita adakan dan kita selesaikan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai diberlakukan di Provinsi Jawa Barat pada 6 hingga 19 Mei 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat cukup aman hingga Lebaran. Budi Hartati, Bandung TV.